Para caleg PDIP di Kabupaten Kelaten, Sukoharjo, Karanganyar, Murka dan melakukan aksi protes lantaran mereka diancam dipecat. Kondisi itu dikarenakan mereka tidak mau mengikuti sistem komandante yang diterapkan di DPD PDIP Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan oleh caleg PDIP Dapil Karanganyar 1 Suprapto yang mengatakan sistem komandante diterapkan untuk membuat setiap dapil memperoleh kursi secara merata. Berbeda dengan prinsip proporsional terbuka yang didasarkan pada caleg dengan suara terbanyak. Hal ini membuat mereka yang memperoleh suara terbanyak harus rela tergusur dengan caleg lain yang memiliki perolehan suara lebih sedikit demi pemerataan. Meski begitu menurutnya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP IP Komarudin Watubun telah menegaskan bahwa yang memiliki wewenang memecat adalah DPP bukan DPD. Suprapto menyesalkan adanya bentuk intimidasi tersebut lantaran ia tidak pernah diminta pendapat mengenai sistem tersebut. Bahkan Suprapto mengaku ia ditawari Rp50.000 per suara jika mau mundur dan menaati sistem komandante yang diperlakukan DPD PDIP Jawa Tengah. Namun ia menolak tawaran tersebut lantaran tidak ingin mengkhianati suara rakyat. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.